Jika kalian bingung kenapa HP kalian lemot, sementara file-file kalian itu sedikit dan aplikasi-aplikasi kalian itu sedikit, ya, kalian berada di video yang tepat. Jika kalian mempunyai masalah seperti yang tadi di awal saya sebutkan, itu adalah salah satu penyebabnya adalah file duplikat. Di mana file duplikat ini akan terus bertambah dan akan terus menumpuk seiring aktivitas yang kita lakukan di HP kita. Contoh seperti ini ya. Ketika kalian mempunyai sebuah gambar misalkan di galeri kalian. Nah, kalian ingin membagikan gambar tersebut di aplikasi chatting seperti WhatsApp atau misalkan di media sosial seperti Instagram. Nah, otomatis file tersebut akan tercopy dan akan menjadi file duplikat. Yang satu yang aslinya tetap tersimpan di galeri kalian dan yang kopinya itu akan tersimpan di folder aplikasi chat kalian, seperti ketika kalian mencari folder WhatsApp itu akan ada media ya, di sana ada foto, ada video. Nah, itu adalah foto-foto atau video-video yang telah kita kirimkan lewat aplikasi WhatsApp tersebut. Nah, akan seperti itu ya, seterusnya akan menumpuk dan akan membuat HP kita lemot. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ketika file duplikat ini sudah menumpuk di memori kita, itu akan repot kalau kita cari secara satu persatu ya, secara manual. Nah, beruntungnya di sini ada sebuah aplikasi buatan Google, di mana ketika kita berbicara tentang aplikasi buatan Google itu tidak perlu diragukan lagi keamanannya. Nah, hebatnya aplikasi ini adalah aplikasi ini dapat mendeteksi file duplikat secara menyeluruh dan yang tersembunyi sekalipun. Oke, saya akan praktekkan karena di sini saya sudah melakukan aktivitas banyak di HP dan kita akan scan secara otomatis di aplikasi G-File. Oke, kita buka aplikasi G-File-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada file duplikatnya sebanyak 4300. Ini tidak bisa dideteksi oleh aplikasi lain. Tetapi aplikasi ini mampu mendeteksi file-file tersebut. Oke, kita pilih filenya. Biarkan men-scan dahulu. Nah, ini sangat cepat ya aplikasinya. Di sini banyak banget aplikasi-aplikasi duplik. Maksud saya file-file duplikat yang terdeteksi, di mana file-file duplikat ini ada sekian ribuan ya, ada 4000-an. Ini tentu saja menghabiskan banyak memori. Dan kalau kelamaan kita simpan itu akan membuat HP kita lemot. Nah, di sini kita akan hapus. Kalian klik saja semua duplikat. Nah, otomatis aplikasi ini akan menyaring file duplikatnya saja. Jadi file yang aslinya tidak akan terhapus. Jadi ini aman ya. Ini akan menyaring file duplikatnya saja. Oke. Kita scroll ke bawah. Nah, ini yang aslinya tidak tercentang ya. Yang aslinya tidak tercentang. Tuh, ini ada keterangan di sini, ini file aslinya. Ini file aslinya. Jadi yang tercentang itu hanya file duplikatnya saja. Kita langsung saja hapus ini. Oke, pindahkan ke sampah. Oke. Seperti itu, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini memindahkan 4200 file ke sampah. Ini adalah file duplikasi, jadi aman. Ini tidak akan menghapus file inti kalian atau file asli kalian. Ini hanya mendeteksi file duplikatnya saja. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Karena ini banyak, jadi agak lama ya. Oke, sebentar lagi akan selesai. Nah, seperti ini, jadi file duplikatnya sudah kita hapus. Nah, selain bisa menghapus file duplikat, aplikasi ini juga bisa mendeteksi sampah. Di sini ada file sampah, kita hapus saja. Yang tentunya ini sudah tidak kita perlukan lagi ya. Nah, aplikasi ini juga dapat merekomendasikan untuk kalian file-file besar yang kemungkinan akan memberatkan HP dan kalian bisa memilihnya untuk menghapusnya atau tidak. Nah, jika kalian tertarik dengan video-video seperti ini, kalian bisa langsung saja subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Har Studios.